Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, malam hari ini kami akan memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ingin dialog dengan energi dari Joko Kendil. Joko Kendil yang lagi viral karena beliau akhir-akhir ini senantiasa berdoa. Dengan seriusnya beliau berdoa, ya, apa yang beliau sampaikan atau dalam doanya, biar nanti saudara sekalian mengetahui tentang Joko Kendil. Dan untuk menyingkat waktu, langsung kita mulai saja prosesnya. Allah kuatkan oleh harga yang kuat yang berkah pasien-pasien yang lancar, ya Allah, dirahmati yang terindah, ya Allah, dengan lancar pasien-pasien yang lancar selaras energinya, selaras dengan masir mantap, ya Allah. Salam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Sehat semuanya, sehat ya. Walaupun jalan kemana-mana tambah sehat ya. Dipanggil lagi. Iya. Ya, cerita kembali karena tadi prosesnya dengan mungkin energi ya tidak bisa ditayangkan karena suaranya tidak masuk ke ini, alatnya ini tidak bisa masuk. Ya, alat untuk bisa diambil hikmah kepada saudara-saudara kita itu. Mengetahui tentang saudaraku ini tidak bisa ditayangkan, yang menjadi sudah terbiasa. Ini ya begini sudah terbiasa. Kadang itu sudah diantisipasi bagaimanapun, itu kadang itu nggak bisa ditayangkan karena energi. Ya, karena mohon maaf ya. Apalagi yang mau ditanyakan? Mau tanyakan. Saudaraku ini kan berdoa di akhir-akhir ini. Sebenarnya apa yang saudaraku? Ini ngulang lagi saya. Iya, ngulang lagi. Enggak apa-apa ya. Iya, sampaikan lagi. Doanya apa? Nah, kita seperti belum dipanggil aja, ya Allah. Seperti aslinya, seperti belum dipanggil. Allah. Lupakan yang dipanggil tadi itu, dilupakan, kita seperti baru kenal. Allah. Iya. Jadi apa yang sampaikan ke Allah di akhir-akhir ini, doamu kok? Saya berdoa. Kepada kedamaian bumi ini. Karena saya. Dan sebagainya sudah terjadi. Saya sering berdoa berlama-lama, berdiam diri, merenungi. Masih ada kesalahan dalam diri saya. Masih sempat tergoda. Saya berikhtiar berdoa.
ketemu tujuan saya. Dan seluruh manusia. Dan apa? Di mana? Di dalam perjalanan sampean ini ada godaan, karena sampean banyak di itu ya, banyak ditanya sama saudara-saudara kita itu. Bukan ditanya lagi. Apa? Seolah-olah dipaksa. Sampean benar. Yang seharusnya gak saya lakukan. Yeah. Tidak sesuai dengan petunjuk yang diberikan kepada saya. Juga rahasia yang harus disimpan pun harus sampaikan ya. Ya, keceplosan itu. Itulah yang saya sesali. Saya merenungi. Dan gitu. Walaupun. Sebenarnya sampai gak pengen terkenal, tapi terkenal di media sosial ini ya. Saya gak diberitahu oleh guru. Katanya suruh jalan saja. Di samping doa untuk diri sendiri, juga doa apa lagi? Kedamaian ini bumi, Indonesia ini semuanya damai, tidak terjadi bencana. Ada virus. Agak keras. Sudah terjadi. Agak keras ya. Ya, saya kata agak keras suaranya ya. Ada tanda-tanda alam yang diberikan kepada saya. Bahkan sebisa saja saya berdoa, memohon supaya tidak terjadi bencana. Iya ya. Sinyal yang sampean rasakan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sudah ya. Terjadi. Sudah terjadi ya, banyak sudah terjadi ya. Tapi mungkin ya ya Allah, tarak ya. Itu biasanya dari unsur air ya. Itu yang banyak terjadi, dan unsur tanah juga ya. Itu karena manusia sendiri. Dalam diri itu paling banyak unsur airnya. Iya. Tapi cara yang bisa mengendalikan, banyak yang terhanyut oleh dirinya sendiri, yang dipengaruhi unsur air. Iya. Alam juga begitu, kurang diperhatikan. Anda kurang memperhatikan alam ya, kurang menjaga alam, kurang mendoakan alam ya. Alam juga makhluk. Alam seperti juga makhluk. Kita punya rasa. Tanah, apapun punya rasa. Tapi jarang paham cara yang mengerti. Seandainya penduduk bumi ini rata-rata semuanya sungguh-sungguh banyak membawaan sama Allah, paling enggak kan diminimalisir ya, paling enggak terlalu itu ya, seandainya ada bencana. Ini bentuk teguran sebenarnya. Untuk penduduk bumi, khususnya manusia, yang diciptakan sempurna. Tapi jarang yang menggunakan akal pikir rasa. Iya, iya. Iya, kita sekarang. Banyak menang sendiri. Iya, sekarang ya alhamdulillah. Ya saya sependapat dengan yang sampean rasakan itu. Tugas saya bukan untuk terkenal. Iya, nggak terkenal. Ya. Saya hanya menjalankan perintah guru saya. Iya. Untuk mencapai tujuan saya yang sebenarnya. Tujuanmu sebenarnya apa itu? Ketentraman jiwa. Ketentraman jiwa. Jadi tujuan yang utama sampean itu biar jiwanya, hati sampean tentram ya. Sampean juga kenal diri sampean, juga mengenal alam ya, menyatu. Saya tidak peduli dengan diri saya. Iya, iya. Saya terus dekat. Dengan yang menciptakan. Sampai sampean kepengen dekat dengan yang maha pencipta ini ya. Di antaranya sampean juga itu ya, karena perjalanan yang paling utama itu baca sholawat, benar enggak itu? Tidak bisa saya tinggal. Selawat itu ya, sudah mendarah daging, sudah menyatu dalam dirimu setiap langkah. Dengan berselawat. Selawat terus setiap jalan itu berselawat terus ya.
Iya, selawat itu ya. Manapun saya pergi. Kapan suka. Selalu dalam bimbingan Allah. Iya, iya betul. Damai. Kemanapun saya pergi. Ya. Kan sampean punya slogan itu, aja edan karo awake tapi edano karo Gustine. Iki maksudnya piye sampean itu? Ya jangan cenderung mengikuti diri sendiri. Karena diciptakan untuk mengabdi. Manembah. Manembah untuk mengenali, memahami sang pencipta. Bukan untuk mengunggulkan diri. Seperti menyombongkan ya. Diri. Iya, iya. Kan itu maksudnya. Iya, iya. Tapi menunjukkan kekuasaan Allah. Istighfar juga sampean suka ya. Istighfar itu gara-gara itu. Kebanyakan yang istighfar bacaan amal istighfar juga kami suka banyak istighfar. Iya. Senantiasa mohon sama Allah, mohon ampun sama Allah. Tapi akhir-akhir ini lebih saya fokuskan lagi untuk beristighfar. Mohon ampun. Mohon ampun. Karena saya sadar. Iya, iya. Sadar. Saya tergoda. Iya, iya. Sebenarnya ada hal yang harus dirahasiakan, sudah terlanjur diketahui masyarakat umum ya, lebih di media sosial. Saya heran itu orang-orang kenapa. Itu sebagai bentuk ya, memang didatangkan bentuk cobaan atau pelajaran untuk godaan ya ke kamu ya, biar berat rasanya. Sebenarnya ada yang dirahasiakan. Dua pilihan. Antara amanah dari guru juga amanah langsung iya. Dari sesama. Iya betul. Kalau boleh tahu kenapa sampean ini patuh banget dengan guru itu bagaimana? Apa yang sampean pahami tentang guru? Guru itu yang memimpin saya. Sampean kok patuh banget? Memberikan ajaran-ajaran bagaimana saya bisa mendapatkan yang saya inginkan. Terahmat jiwa tadi. Iya, iya. Memberitahu caranya. Jalannya. Sampean patuh ya, akhirnya sampean patuh, taat dengan guru ya. Saya menikah pun seandainya sampean mau ingin nikah, kalau dicarikan guru yang nikahkan itu sampean baru mau ya, kalau gak mau cari sendiri ya. Kalau begitu prinsipnya. Keinginannya sih ada. Itu sadar dengan guru. Saya juga tidak berani mendekat wanita. Iya, iya betul. Iya. Yang penting itu harus selalu berdoa. Berdoa. Mohon. Iya, petunjuk, pertolongan. Pertolongan. Dan yang utama lagi, dengan berdoa kita mengingat Tuhan. Iya. Merasa tak berdaya. Iya. Doa yang baik yang utama adalah untuk kedamaian semua. Walaupun kamu kesannya katanya kamu apa? Ada yang mengatakan wali, ada yang mengatakan wali apa? Itu. Saya bukan wali. Apa sebenarnya? Saya itu lebih suka dianggap orang gila. Tanggalan yang ngadap, yang menganggap yang lain-lain macam-macam itu persepsinya. Ya, macam-macam ya yang di menilai Anda ya. Kewalian itu menurut saya. Hanya Allah yang mengetahui. Kita mengetahui ya. Itu bukan tujuanmu ya. Bukan. Iya. Ya Allah. Kenapa? Saudaraku juga suka mengamalkan surat Al-Fatihah yang disebut Ummul Quran itu. Tinggal kita menggalinya, memahaminya. Iya. Semua ada dalam Al-Fatihah. Dan akhirnya mengamalkan ya istighfar, ya sholawat, ya Al-Fatihah itu yang paling diutamakan. Sholawat. Iya, alhamdulillah. Di samping sampean itu kan menyatu dengan alam juga mungkin sampean kepengen baru belajar. Ya belajar ilmu hakikat dalam ma'rifat.
Sampai sholat pun sampai harus tepat waktu ya, sampai itu. Ya, amalan jadi ajaran gurunya juga disuruh sholat lima waktu, suruh lima waktu dengan tepat ya. Sebagai seorang muslim yang mengaku umat Nabi Muhammad, ya haruslah teladan kita tuh Kanjeng Nabi. Nabi. Kita ini siapa? Enggak boleh nilaikan syariat ya. Kita ini siapa? Seberapa kenal kita dengan Tuhan? Yang paling kenal dengan Tuhan adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Beliau pun senantiasa. Alhamdulillah. Sholat, istighfar, tidak pernah ditinggalkan. Terus kita ini siapa? Iya. Merasa sok kenal dengan Tuhan, terus seenaknya saja. Ada yang suka sama kamu banyak sekarang ini ya, juga ada yang benci juga ya, ada yang apa mengatakan ini dan itu, juga ada yang itu apa ya, pendapatmu kalau ada saya yang benci kamu terserah mereka, ada yang suka ada yang benci itu kamu terserah mereka, terserah ya. Mereka. Saya bukan mengharap apa-apa, tidak mengharap apa-apa dari mereka. Mereka bukan tujuan saya. Tujuan. Alhamdulillah. Tapi mereka ada dalam perjalanan saya. Guru tidak memberitahu. Ini yang terberat selama ini. Kamu juga sering mengatakan di tahun 2030 itu juga menurut sampean merasakan sinyalnya itu ada hal-hal yang apa? Yang menyenangkan ya. Itu juga ya merasakan juga sih, dapatkan sinyal itu dari alam ya. Jangan terlalu jauh, saya enggak mau membicarakan itu. Sekarang saja. Sudah banyak kejadian-kejadian itu ya. Itu solusinya menurut sampean apa itu? Terus berdoa. Terus berdoa. Berdoa apapun. Semuanya ya dari makhluk-makhluknya Allah ini berdoa agamanya. Ya. Apapun agamanya harus selalu berdoa. Berdoa. Mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Ya Allah. Bagi yang muslim pada Allah. Ya sasaranmu kalau biar alam ini lebih bersahabat, lebih nyaman, mohonlah sama yang menciptakan alam ya. Dengan sungguh-sungguh, dengan yang ya. Jangan suka merusak alam. Jangan merusak alam. Alam pun punya perasaan. Iya. Jangan seenaknya sendiri. Iya. Alhamdulillah. Dalam diri kita sendiri. Ada yang terluka. Yang keluar itu air. Bagaimana dengan alam ini? Kalau terluka, bisa kan dipikir. Ini contoh nyata nih. Iya. Dan kita. Iya. Apapun yang terluka dalam diri, bisa keluar air. Iya. Ya, sekarang kita mendoakan alam semesta ini bareng-bareng ya, dengan hamba-hambanya Allah yang lain. Mudah-mudahan alam semesta ini diselamatkan oleh Allah, diberkahi Rasulullah selamat ya, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bencana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa barakallahu ala rasul alihi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Salam ya Salam ya Salam ya Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah dengerin doa panjenengan, berkahi pun Rasulullah, berkahi pun Aulia, berkahi pun para leluhur. Setelah jenjuran panjenengan ya Allah, di bumi khususnya Indonesia tercinta ini ya Allah, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bala ya Allah, aman, tenteram, damai ya Allah. Kemari pahala jiwa kan Allah. Pemimpinnya dan seluruh rakyat Indonesia ini ya Allah. Ya Allah bersatu ya Allah, rukun bersatu ya, menuju ridhonya Allah, menuju ridhonya Allah. Jadi hamba-hamba yang dirahmati oleh Rasulullah, Indonesia dan dari unsur air, tanah, air, angin, api ini semuanya dirahmati Allah di dekat Rasulullah. Bana adana dunia sana fadiyah sana wa kina adana wa sallam 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 wa sallam. Terima kasih doa. Iya, kita selamat terus berdoa.
Mudah-mudahan bumi persada Indonesia tersembah dan Nusantara ini dalam rahmatnya Allah, dalam negara yang damai. Alhamdulillah, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan ya. Cuman kita tetap semangat menjalankan amanah dari guru. Doakan saya. Ya, kita sering doakan. Ya, kita saling doa di doa. Semoga tidak mudah tergoda. Mudah-mudahan ya. Iya. Dan dikuatkan oleh Allah, tetap lurus niatnya karena Allah. Ilahi anta maksudi wa ridha amat lubi adini mahabbataka wa marifataka. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungannya Allah, lindungannya Rasulullah. Pesan untuk semua. Ya monggo sampai nanti yang pesan untuk alam ya, semua. Ya makhluknya Allah di Indonesia. Di Indonesia ini apa pesan? Terus berdoa memohon kepada Tuhan untuk berdamai negeri ini, dijauhkan dari bencana. Berdoalah dengan hati dan keyakinan, yang tulus, ikhlas, penuh rasa. Iya, insya Allah itu saja. Iya, iya, alhamdulillah, makasih. Saya juga ada kurang sopan, mohon maaf, mungkin dengan bisa ada tugas lagi. Ya, saya mau melanjutkan perjalanan. Monggo, ya, monggo. Dirahmatkan diri dan assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku sekalian yang dirahmati Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Pesan beliau, kita harus senantiasa mendekatkan diri pada Allah, senantiasa berdoa bersama-sama ya. Agamanya apapun, hakikatnya Tuhannya Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Memohon agar Indonesia ini dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bencana, dan dari negara yang aman, tentram, damai. Dan kami pribadi mohon maaf apabila proses tadi ada yang kurang berkenan di hati saudaraku sekalian ya. Dan kami bukan nakut-nakuti dan sebagian tidak. Maka paling tidak kita ada waspadaan lah ya, untuk kehati-hatian, biar sebelum terjadi itu kita mohon kepada Allah biar diselamatkan ya. Tapi yakin aja, semoga kita yakin dengan pertolongan Allah, Indonesia ini diselamatkan oleh Allah. Amin. Diselamatkan oleh Allah. Kita berpikir positif ya, kita orang bertauhid harus apa, yakin dengan pertolongannya Allah ya, yakin dengan pertolongannya Allah. Kita nggak usah takut, nggak usah khawatir, tapi tetap mendekatkan diri pada Allah ya, dan yakin dalam keselamatan ya. Itu yang melakukan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.